cantik yang cute. Abis apa kabar semuanya? Baik. Nah sekarang aku tuh lagi ada di daerah Pasar Kalioso, tepatnya di apa? Kios Pasar Kalioso. Aku tuh haus banget dan aku tuh kesini itu denger-denger tuh di sini tuh ada yang jualan yang katanya tuh enak banget, makanya dia tuh laris banget, rame banget dari buka sampai mau tutup tuh selalu rame. Kira-kira mbaknya ini jualan apa yang seger-seger pas hawanya panas kayak gini? Kira-kira apa ya jualannya? Yuk kita lihat. Halo mbak, mas. Iya. Ini kesaksian apa tuh mas? Kok kedengarannya kayaknya rame banget di sini laris manis, itu jualan apa gitu? Ini jualan es teler. Es teler, es campur, es buah. Jadi di sini jualan es teler, es campur dan es buah. Iya. Oh gitu. Jadi ini buka tutup jam berapa, Mbak? Buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi agak cepet ya buka, tutupnya ya. Jam 3 sore kayak gitu. Aku kesini itu kan aku dengar-dengar Mbak, katanya mbaknya itu kan jualan yang seger-seger kayak gitu, katanya rame, katanya laris. Nah aku tuh penasaran, aku kesini aku pengen nyobain esnya mbak kayak gitu. Jualan tadi ada es teler, es buah, dan? Es campur. Es campur, oke, aku mau tiga-tiganya boleh ya mbak? Boleh. Aku mau cobain semuanya tiga-tiganya. Oh iya mbak, ini tepatnya di daerah mana mbak? Kalioso mbak, Pasar Kalioso. Pasar Kalioso, deket apa patokannya kayak gitu? Perempatan BRI. Perempatan BRI? Ke timur. Perempatan BRI ke timur, kalau jalan kaki sekitar 200 meter ya mbak? Iya. Oke, jadi teman-teman semuanya yang ada di wilayah Solo, Sragen, Gemolong, dan sekitarnya, ayo merapat ke kios Pasar Kalioso es teler luber Yahut. Oke mbak, aku pesan tiga-tiganya ya mbak. Oke. Kameramen mau apa? Es buah, jadi tambah es buah satu ya mbak. Iya. Oke, aku tunggu ya mbak ya. Oke. Oh iya, aku mau nanya dulu untuk porsi, satu porsi harganya berapa? Murah mbak, ini cuma 6.000 semua. Oh jadi 6.000 semua menu itu harganya 6.000-an semua. Iya. Oh pantes ngantri ya ternyata harganya murah. Di mana coba? Oh es buah 6.000 rupiah. Wah aku jadi penasaran penampakannya seperti apa, kita tunggu ya. Tunggu ya mbak ya. Pesan tadi, wow, kebayang gak sih panas-panas kayak gini, badan ngebul, mandi keringat, wah, pesan yang kayak gini yang seger-seger, ulala, aku udah gak sabar ingin seruput ini es-es, ini aku tadi kan, ini tuh aku tadi pesan, ini ada es buah, ini es buah, ini ada es teler, ini ada es campur. Kalau ini es buah untuk kamera culametan dan kirain aku ya kan ini harganya kan 6.000 rupiah ya, kirain aku kan gelasnya atau cupnya atau mangkoknya itu kan yang kecil kayak gitu ya, ternyata ini besar ya teman-teman tuh, besar ya ternyata. Harga 6.000 bisa menikmatin es buah, es teler dan es campur seporsi ini yang besar kayak gini cuma 6.000 rupiah. Wow, pantes ya kalau es teler luber ini bener-bener ngantai. Dari tadi aku tuh nyari selah ya, nyari selah kapan ini aku mau ngambil gambar memulai videonya ini. Aku susah banget nyari selahnya karena emang dari tadi itu rame banget. Duh, aku udah gak sabar. Oke lah, sebelum kita minum, sebelum kita nikmatin ini berbagai minuman yang menyegarkan ini, aku mau berdoa dulu. Amin. Dan ini aku buat kamu ini, kasihan. Oke lah, aku mau cobain dulu ini yang es buahnya. Aku udah gak sabar.
Udah nggak sabar ya. Ini tuh isinya banyak banget nih. Tuh, ada mangga, ada melon, ada roti, ada apa ini sih yang namanya ini? Kotak-kotak kecil-kecil itu apa tuh? Apalah ini, banyak banget isinya. Tuh, pasti pada ngiler kan. Bener-bener ini seger banget nih. Susunya ini ya, susunya ini biasanya kan kalau es buah kayak gitu kan encer ya. Ini enggak, ini terasa banget susunya. Susunya itu kental banget. Masnya tadi enggak pelit sama susu. Susunya kental banget, ini enak banget, seger banget. Enggak nyangka Rp6.000 bisa menikmati es buah seperti ini. Wow, dan porsinya ini benar-benar banyak, isinya ini banyak. Isinya enggak ecek-ecek ya, enggak sedikit tuh, bisa kelihatan kan. Tuh potongannya pun besar-besar, rotinya, buahnya pun besar-besar semuanya. Wow, pokoknya enggak bakal nyesel, ini es buahnya benar-benar top, Marco top. Kita santap lagi. Bisa menikmatin sebesar ini, sebanyak ini. Semua serba 6.000 ya. Iya, semua serba 6.000. Ini es telur 6.000 dan ini es campurnya juga 6.000. Mantul bener pokoknya ini. Habis. Aduh. Kalau udah habis kayak gitu aku tuh was-was, aku deg-degan. Nanti dia nyomot-nyomot biasanya itu. Enggak afdol kalau enggak kita syukur. Bener-bener ini dahaga hilang, haus hilang. Aku mau beralih ke es teler. Ini jargonnya ya, karena namanya es teler. Ya, ini jargonnya, ini alias ini yang topnya di sini, karena di sini itu mereknya es teler Luber. Kira-kira seluber apa sih ini es telernya? Oke lah, nggak pakai lama. Wow, benar-benar ini recommended ya. Ada tiupin. Pas. Aku lupa kok roti. Semua enak ini. Nggak jadi nanya, Pak. Benar-benar top, Marco top, ini enak banget, seger banget. Pokoknya ini kalau mau makan itu nggak mau dikenyang, nggak mau digangguin itu. Lanjut lagi. Banyak banget ini. Semua serba 6.000 ini, dan porsinya semua rata-rata banyak, rata-rata besar. Pokoknya nggak nyangka banget ini 6.000 bisa menikmatin es yang seperti ini penampakannya. Wow, banyak semua, nggak ada yang nggak banyak tuh. Kita lanjut lagi. Seger banget. Ini mantep bener. Itu yang hitam-hitam cincau, Cin. Cincau. Ini seger banget. Ini aku mau ke seruput. Apa,
kamu tadi juga es buah. Oh iya. Tadi iya. Kamu udah es buah. Udah buah es. Mana? Es batunya ambil aja. Tuh, kameramen madu. Ampun dah. Yakin, enggak pada ngiler. Ya teman-teman semuanya, ini kan ada tiga menu ya, makanya tadi aku ambil semuanya karena aku mau perbandingan antara es buah, es teler, dan es campur itu perbandingannya seperti apa. Dan ternyata es buah real susu semuanya murni gula asli, es teler dan es telernya ada perpaduan antara susu, gula, dan santan kayak gitu. Jadi ini bukan nggak mau bazir, nanti setelah syuting itu diembat alias dihabisin, disikat habis sama kameramen. Oke, saatnya kita bayar. Ya teman-teman semuanya, aku udah selesai tadi tuh es teler gulanya. Ternyata rasanya tuh top market banget, nggak bakal kecewa, nggak bakal nyesel datang ke sini. Pokoknya teman-teman semuanya yang ada di Sragen wilayah Boyolali semuanya, sok atuh datang ke es teler Luber, kios pasar Kalioso, nggak bakal nyesel datang ke sini jam 9 sampai jam 3 sore ya, saatnya kita bayar. Pak E, ya. Tadi 4 porsi es teler 1, es buah 2, es campur 1, 4 porsi 24, tapi gratis aja. Hah? Gak gratis. Kita dapet gratis lagi loh. Beneran gue ya. Terima kasih banyak yang ya, semoga usahanya semakin berkembang, makin banyak lagi channel-channel cabang-cabang berikutnya biar makin ya, sukses jadi pengusaha. Makasih ya Mbak. Kita ada lagi.